Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallahu lahu bihi ila al-jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala itu akan mempermudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan peluang untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyambut Maulidur Rasul daripada saban tahun ke tahun, itu menunjukkan bahawa umur kita makin panjang, umur kita makin pendek, umur kita makin tua. Bermaksud kita ini, tuan-tuan puan-puan, tak lama lagi akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tahun lepas kita menyambut Maulidur Rasul, umur kita sebagai contoh 43. Tahun ini dah 44. Bermaksud masa kita makin pendek. Oleh kerana itu Allah dah bagi kita ini peluang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bangun pagi je kita dapat menikmati kehidupan ini, bermakna Allah bagi kita lagi bonus untuk terus hidup. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pelbagai amal ibadah agar kita ini dapat membawanya bekalan ketika kita mati. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk memberikan peringatan kepada kita. Manusia ni, tuan-tuan, kalau tidak ada pembawa, tidak ada penunjuk jalan, nescaya kita ini akan rosak disebabkan nafsu. Sebab Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan sentiasa mengajak kepada benda yang tak baik. Banyak benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok cukup banyak, dan benda elok pun banyak tapi orang nak buat tu payah. Itu nafsu. Kenapa benda baik banyak tapi tak boleh nak buat? Sebab nafsu kata tak payah buat. Tadi saya sampai on the way datang tadi, tuan-tuan puan-puan, on the way datang tadi tengok ramai orang tepi jalan, sedangkan masjid ini cukup besar. Besar masjid ni, saya rasa muat untuk berapa ribu orang ni? 6,000? 1,000? 1,000 orang. Saya rasa lebih lah. Lebih. 2,000 orang boleh masuk sampai kat luar. 2,000 orang boleh lebih. Kawasan taman ni saya rasa lebih daripada 10,000 orang. Orang Islam lah. Kalau kata kurang daripada itu, maknanya saya ni duduk kat China atau Taiwan. Bayangkan saya lalu dan tengok ramai betul orang Islam kita, orang Melayu kita, tuan-tuan puan-puan. Tapi bila masuk masjid, tak penuh sampai ke belakang. Sebab apa? Sebab innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebab nafsu ini mengajak, kata tak payahlah pergi buat apa, kau panjang umur lagi. Memanglah budak-budak muda panjang lagi umur. Kau jangan jangan risau. Dekat-dekat nak pencin nanti kan kau masuk masjid. Tengok dalam masjid semua orang pencin. Tengok. Itu mujur yang Allah bagi rezeki dia pencin. Berapa ramai yang tak pencin? Kawan saya, ini bukan kerja-kerja main-main. Mereka ni, tuan-tuan, dah pangkat besar.
Umur dia baru nak masuk 40, 41. Tuan-tuan perempuan, hampir 12 orang Allah dah ambil umur dah. Umur 41, gaji dah 14,000. Allah ambil umur. Kalau nak ikutkan, dia lagi layak tunggu pencin. Sebab apa? Gaji dah 14,000. Banyak lagi dia punya sumbangan kepada negara. Banyak lagi sumbangan kepada umat manusia, kepada rakyat Malaysia. Baik, tunggu dulu, biar dia mati lambat sikit. Ni yang tak berfaedah, lalu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, buat kerja tidak, dipanggil mundar mandir tambah jawatan ni. Pergi sana tak ada kerja, pergi sini tak ada kerja, lalang merempit. Ha, itu matikan dulu. Tapi tak, Allah panjangkan umur perempit, pendekkan umur orang tertentu. Sebab apa? Allah nak bagi tahu, mati ni tak kira orang. Kau pangkat besar mati, kau pangkat kecil mati. Tapi memang selalunya orang yang buat maksiat ni payah sikit mati. Tak tahulah kenapa tuan-tuan. Berlaku depan mata saya ni. Kita orang lepas habis ceramah, pergi minum dekat Bandar Baru Bangi tu. Habis majlis hasanah tu, pergilah minum dekat Bandar Baru Bangi. Dia tepi jalannya tuan-tuan. Ada laluan panjang straight jalan tu. Jadi saya minum lah lebih kurang dalam pukul 11.30 minum malam gitu. Tengah-tengah minum tuan-tuan, ada motor rempit, 2-3 motor. Laju tu tuan-tuan. Saya pun terlepas cakap, budak ni kan langgar tiang pi, wabillahi taufik. Mulut saya ni kadang-kadang terlepas cakap lah, bising. Orang tengah minum, terkejut semua orang. Tuan-tuan, dia buat pusingan you, dia rempit pula. Dia kan satu one way, one way. Dia buat pusingan you, rempit pula. Rempit kali kedua tu lah tuan-tuan perempuan, dia langgar tiang api semua. Betul-betul depan saya, langgar tiang api, berbom. Tiang api bengkok, motor terpelanting, orang tu jatuh ke bawah. Saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matilah budak ni kata. Tengok-tengok, tak mati tuan-tuan. Bangun-bangun, tergencit-gencit, naik motor kawan, lari terus, tinggal motor dia situ. Saya kata, la ilaha illallah, tak mati lagi. Nak kata panjang umur. Tapi ada orang, Tok Imam dekat Kelang, tuan-tuan. Tok Imam surau. Nak cepat punya pasal, sebab dah terlambat nak pergi maghrib, nak jadi imam. Terlambat, langgar apa nama lori, langgar lori sampah kata saya, ataupun lori tanah. Tuan-tuan, langgar dia dari belakang, meninggal dunia imam tu. Langgar sikit, meninggal dunia. Tapi tuan-tuan, beza. Yang tadi tu Allah bagi dia panjang umur untuk apa? Kenapa Allah bagi panjang umur? Pak rempit tu. Allah nak bagi peluang, weh mat, taubatlah. Engkau dah diambang mati dah, aku pergi panjang umur, kau jangan main. Dah taubat, balik kau minta maaf, taubat. Lepas ni mana tahu, dulunya mak rempit, sekarang ini menjadi Tok Imam. Tak mustahil. Betul tak? Mana kalau Tok Imam tadi tu Allah ambil umur dia. Sebab apa? Allah nak matikan dia dalam baik. Kita ni pula, orang Melayu ni pula, pantang tengok orang mati langgar benda je. Wah, ya Allah, lemas. Mati apalah dosa dia buat. Sedangkan lemas tu ada hadis. Orang yang mati lemas, syahid kecil. Ada orang dia langgar, macam tadi dia langgar apa nama lori sampah sebagai contoh. Tok Imam langgar lori sampah. Bang, langgar lori sampah, dia mati dalam keadaan baik. Jangan tengok lori sampah tu. Kita tu tengok lori sampah tu. Jangan tengok lori sampah tu. Tengok orang tu nak pergi mana. Kan tadi kita baca, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Nak pergi nak pergi belajar, Allah mudahkan urusan dia masuk syurga. Bagaimana orang tu dia menuju nak jadi imam dekat masjid, dekat surau, tiba-tiba dilanggar. Pertama, mati dalam berwuduk. Satu. Yang kedua, mati menuju mana? Nak menuju ke tempat yang baik. Tiga, dia ini mempunyai niat yang baik. Maka tiga pahala yang cukup besar, dia meninggal dalam keadaan yang cukup mulia. Tuan-tuan, tengok orang yang hebat ni, Allah bagi dua gambaran suruh kita bermuhasabah. Oleh sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad ni diutuskan untuk apa? Nak membawa kita ini untuk berfikir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingat kita buat majlis-majlis maulud ni dekat Malaysia ni saya saja ke tuan-tuan? Saya duduk Arab 12 tahun, mana ada orang Arab buat majlis maulud? Tak ada. Malaysia aja. Kenapa Malaysia aja? Sebab Malaysia ni pelik. Di negara Arab, masjid penuh sampai ke belakang, walaupun bukan Masjidil Haram. Saya duduk di Syria,
solat Zuhur, Maghrib, Isyak, alhamdulillah penuh masjid. Driver taksi berhenti sembahyang. Sebab tu masjid-masjid ni hidup. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa. Jadi dia orang tahu yang mana baik, yang mana buruk. Tapi negara kita tak boleh. Negara kita ini negara yang berbilang kaum. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Kita terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok. Kita terpengaruh dengan itu dan ini. Akhirnya kita rosak. Oleh sebab itu, kita di Malaysia mengamalkan konsep menyambut Maulidur Rasul, menyambut Ma'al Hijrah, buat program nak bagi hidup. Sebab berbeza, saya dibesarkan ke Arab. Kami dibesarkan ke Arab. Daripada tingkatan satu lagi, kami diajar solat subuh dekat masjid lah. Maghrib dekat masjid, asar Zuhur dekat masjid. Sebab apa? Sebab kami dibiasakan. Budak tingkatan darjah satu dah diamalkan, disuruhkan hafaz Quran. Mereka sekolah menengah, kami belajar dekat sekolah menengah 24 subjek. Dekat Malaysia tak sampai 24 subjek, 12 subjek atau 8 subjek. Nampak tak? Dekat sana dia campur subjek yang berkaitan tentang keduniaan dan subjek yang berkaitan dengan akhirat. 12 subjek dunia, 12 subjek akhirat. Begitulah mudah cerita. Matematik, sains, geografi, semua kami belajar kat sana. Tapi ditambah lagi 12 subjek, akidah, tafsir, usul fiqh, fiqh empat mazhab, fiqh syafi'i, habis semua 12. Tu buat kami periksa 24 subjek. Tapi nak bagi tahu, orang Arab dah biasa dengan masjid. Tu buat tuan-tuan tengok, orang Arab, orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, diorang dibiasa dengan masjid. Tu sebab bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, penuh geng-geng Bangladesh. Betul tak? Mujur ada Bangladesh, kalau tak kosong masjid. Duk marah ke orang Bangladesh? Jangan. Dia oranglah hidupkan masjid. Orang Melayu sibuk cari rezeki. Tak kaya-kaya juga. Yang kaya orang Cina. Sebab apa? Sebab kita ni tak pernah nak bermuhasabah diri. Jadi tu sebab tuan-tuan puan-puan, Nabi Muhammad diutuskan untuk kita ini bermuhasabah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu Muhammad kecuali ia satu rahmat yang cukup besar kepada sekalian alam. Apa dia? Allah Ta'ala pertama sekali Allah bagi kehebatan kepada Nabi Muhammad. Allah berikan kepada Nabi Muhammad iaitu Al-Quran. Ma baina duffatain Al-Quran. Di antara dua kulit Al-Quran itu macam-macam ada di dalamnya. Tuan-tuan, Al-Quran tak turun kepada makhluk lain. Tak turun kepada malaikat. Tak turun kepada iblis masa dia jadi ketua kepada malaikat. Tak. Tapi turun kepada Muhammad. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dengan kata Allah, kalaulah Al-Quran itu, kata Allah, turun di atas bukit gunung ganang, tuan-tuan tahu tak apa akan jadi? Kata Allah Ta'ala, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan meletup dan hancur segala-gala gunung ganang itu menjadi debu-debu. Takutnya mereka kepada amanah yang besar dalam Al-Quran. Sebab makhluk lain tak boleh nak amal Quran. Kucing tak boleh amal Quran. Apa nama pokok-pokok tak boleh amal dengan Quran. Tetapi mereka, makhluk-makhluk itu akan tenang dengan Al-Quran. Sebab ada orang buat kajian, tonton tengok yang YouTube. Nak sembelih, bacakan beberapa ayat Quran, tenang binatang tersebut. Binatang tengah, anak saya baru ni dia mandikan kucing. Kami ada bela kucing seekor. Namanya Mickey. Mickey dia tak Islam. Ada orang kata kenapa tak Islamkan Mickey tu? Lah kucing nak Islam kau benda. Mickey kan nama orang putih. Dah anak nak berubah Mickey, Mickey lah. Nak berubah Fatimah tak tergamak. Sebab dia tu jantan. Bubuh Hamzah pun tak sesuai. Jadi dia bubuhnya Mickey. Jadi ada pula yang tanya dalam Instagram, ustaz, dah Islamkan dia belum? Aku sunatkan dah dia. Tuan-tuan bayangkan, anak saya nak mandikan kucing ni, dia kasar. Dia cakar-cakar, dia menjerit-jerit. Anak saya entah macam mana si Izzuddin tu, dia tahu tuan-tuan. Entah dia belajar kat sekolah, nak tenangkan binatang, banyakkan berselawat. Cikgu dia ajar kat sekolah, bapak dia ajar tak dengar. Dia tak tahu cikgu kat sekolah tu anak murid aku. Tapi dia dengar anak cikgu, dia hebat. Cikgu ni dia tetap, dia anak kita akan dengar cakap cikgu juga macam mana pun, ustaz dia. Dia mandikan kucing tu, dia selawat kucing.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kucing tu duduk, dia mandi. Dia kata, papa, adik mandi kan tak bergerak kucing tu. Ha, tengok. Itu baru selawat. Takkan nak baca Quran, dia pun baca Quran, tak apa-apa nak ajari. Tapi tuan-tuan puan-puan, rahmatan lil alamin, apa yang dimaksudkan? Quran itu untuk diamal oleh manusia. Sebab apa? Di dalam Al-Quran kita akan dapat banyak faedah di dalam Al-Quran. Itu sebabnya gunung ganang semua tak boleh nak terima. Makhluk-makhluk lain tak boleh terima. Kenapa Allah gunakan gunung ganang? Allah tak gunakan binatang. Sebab gunung ganang yang paling kuat, ia merupakan pasak bumi. Pasak bumi pun tak mau nak terima Quran. Yang terima ialah Allah. Yang terima adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hebatnya Quran tu? Kenapa ia dikenali sebagai rahmatan lil alamin? Pertama, di dalam Al-Quran ada akidah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah tu akidah. Yang mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Tengok. Umar bin Khattab daripada kegelapan kepada cahaya. Tengok. Umar bin Khattab. Daripada seorang manusia yang sangat ganas nak bunuh Nabi Muhammad, akhirnya tuan-tuan perempuan menjadi orang yang paling sayang dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kuburnya berjiran dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa kita? Akidah. Bila baca Quran, bila macam mana dia boleh taubat tu? Macam mana Umar boleh dapat hidayah? Keluar daripada kegelapan kepada cahaya hanya dengan surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah. Hanya surah Taha, 5 ayat surah Taha yang dia dengar tu menyebabkan dia dapat hidayah. Itulah hidayah milik Allah. Tak ada orang yang boleh kata hidayah itu bukan milik kita. Tak boleh nak kata hidayah itu milik kita. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya dalam Al-Quran ni ada akidah. Dia mengajar kita erti Allah yang satu. Dia mengajar kita untuk kalau nak minta, mintalah dengan Allah, jangan minta dengan makhluk lain. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Eh, kau nak minta, mintalah dengan Allah, kata Allah Taala. Kau tak payah minta dengan makhluk. Tak payah jumpa bomo, tak payah jumpa ahli sihir, kau tak payah jumpa, semua tu penipu. Kamu jumpa dengan Allah Taala. Berdialog. Tuan-tuan, nak berjaya dalam hidup ni minta dengan Allah. Tu yang kat luar-luar tu jual-jual kedai-kedai kat luar tu. Nak berjaya minta dengan Allah. Kamu tak minta. Minta dia ada dua. Pertama minta, wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Pertama minta dengan Allah, lepas tu usaha. Ni minta pun tidak. Tu sebab Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, budak kecil yang cukup alim ketika zaman Umar bin Khattab. Umurnya kecil tetapi ilmunya besar. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas masa tu dia anak kecil? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kau nak minta, minta dengan Tuhan, jangan minta dengan makhluk. Kakak-kakak, makcik-makcik yang ada anak perempuan, jangan risau. Ni duk risaulah, ya Allah ustaz, anak saya tak dapat jodoh. Apa risau sangat makcik? Pakcik jangan risau sangat, anak tak dapat jodoh, ada hikmah dia. Anak kita tak kerja, tak dapat jodoh. Tak kak, kat luar sana artis-artis terkenal jutawan kat luar sana tak dapat suami lagi. Betul tak? Ramai tak kahwin lagi. Farah Fauzana tak kahwin lagi. Mia Lofa tak kahwin lagi. Siapa lagi tak kahwin? Ramai. Haji sebut nama Mia Lofa tu gelak eh. Berminat nampak kaya. Tapi kena ingat dia tu jutawan. Tapi tu tuan perempuan, tu nak bagi tahu. Ramai kat luar sana tak dapat lagi apa yang dia nak. Dia kata, ustaz, semua dunia ni kami dapat. Nak kereta mewah, kami pakai kereta mewah. Nak rumah, kami dah ada 5-6 buah rumah. Nak apa lagi? Nak duit berlambak-lambak dalam akaun. Tapi tuan-tuan, nak kemasyhuran, semua ada. Tapi kami tak ada suami. Suami. Nak dapat suami, saya pun cakap kat dia orang, saya kata apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tu akidah.
Kadang-kadang kamu tak suka benda tu, tapi itu baik untuk kamu. Kalaulah kamu ini diberikan suami, nescaya hari ini kamu tak dikenali sebagai Nia Lofa. Betul tak? Kalau kamu ni kahwin awal, nescaya kamu bukan Farah Fauzana pada hari ini. Kalau kamu kahwin awal, kamu bukan seorang profesor sekarang ni. Seorang kawan saya perempuan, profesor, umur dia dalam awal akhir 30-an. Bayangkan gaji 23,000. Awal akhir 30-an, maknanya 40 dah 30,000 dah gaji. Dekat 30,000. Tuan-tuan dan puan, dia kata, saya dah ada semua ustaz. Saya dah ada semua ustaz. Pangkat ada, kereta ada, semua ada, rumah ada. Rumah pula dekat bandar. Alhamdulillah, saya bukan ada ramai adik beradik, ada 3 orang adik beradik. Saya ni tuan-tuan, dia kata, saya tak ada suami, dia cakap. Saya kata, Prof bersyukur lah. Berapa ramai kat luar sana, pencin tak dapat profesor. Pencin saja gitu je, pensyarah je. Tapi Prof umur 40 dah elok-elok dapat profesor penuh. Macam mana? Kalaulah Prof kahwin awal, mungkin Prof takkan ada ke sini. Itu sebabnya benda tak puan tak suka, Prof tak suka. Tapi Allah Ta'ala tu bagi tu maha kaya. Bukan semua orang akan dapat sempurna. Betul tak? Ada kelemahan. Confirm ada kelemahan. Jangan risau. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Anak aku hidup masih kosong ya Allah. Tolonglah ya Allah. Bagilah dia seorang suami yang soleh. Ha, doalah. Mak, ayah minta doa. Yang perempuan tu pun doa. Jangan pula disuruh orang doa, dia tak doa. Dia buat maksiat mengata. Tak, doa juga. Allah akan bagi. Sama ada cepat atau lambat. Tak bagi kat dunia, bagi kat akhirat. Ha, dah selesai masalah. Tapi minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak. Kita minta jarang-jarang. Macam mana Allah nak makbulkan? Minta. Yang kedua, usaha. Bila dah minta, kena ada usaha. Tak bolehlah kamu duduk rumah je, tak boleh. Kena usaha. Orang kata, ustaz, tak apa ke kalau kita nak bagi tahu kata imam tu, saya suka dengan awak? Eh, cakaplah. Pakai wakil orang, tak salah kan? Tu Nabi Musa ditawar ke apa nama yang meminang Nabi Musa tu adalah anak apa ni, isteri dia. Bagi tahu kat bapak mentua dia. Mintalah, carilah orang yang kuat lagi amanah, qawiyul amin. Bagi tahu kat bapak dia. Ambil. Ha, tengok Allah bagi usaha. Tak salah. Kita nak berjaya kena usaha tu yang kat luar-luar sana tu. Usaha kuat dah. Dia bagus, usaha kuat. Kerja siang malam, berniaga siang malam tapi tak kaya-kaya. Sebab apa? Kau usaha tapi kau tak minta dengan Tuhan, biar kaya. Kau tak buat apa yang Allah suruh agar kaya. Tak ada. Kau tak berzakat, kau tak bersedekah, masjid pun kau tak datang. Macam mana, brother? Ha, tengok contoh. Bukan orang luar sana, ni orang dalam ni. Nak bagi tahu tu je. Tuan-tuan, tidak. Ini kita dah. Kenapalah tu? Kita duk cakap apa nama tu, kita duk semayang siang malam tapi tak kaya-kaya. Tu orang Cina tu tak kaya, dia kaya pun tak semayang, kapir lagi. Tuan-tuan, ada golongan tu Allah bagi dia kaya tapi Allah mungkin tak bagi ketenangan. Nampak? Dia kaya tapi dia nak dapat apa yang dia nak, macam kita dapat. Kita ni alhamdulillah, kita syukur dengan apa yang ada. Mereka susah. Saya masa accident, saya duduk tepi, ada seorang masa dekat apa, dekat dalam apa nama tu, wad yang masuk mengejut tu, emergency kan? Ha, tak ingat sebab saya masuk situ tu dah ada jam tu lah. Tepi saya tu orang bukan Islam, Cina. Allahu Akbar, suara dia tu. Aku dah sihat, sakit balik. Hayya, banyak sakit oh, jerit dia. Mati pun susah, hidup pun susah. Tengok jerit dia tepi. Eh, saya kata dia ni mati-matilah. Kita pula sakit tu. Tapi nak bagi tahu, padahal dia sakit apa benda dalam perut je, tapi nak bagi tahu, ya Allah, Tuhan. Ada benda yang dia tak tenang. Kita alhamdulillah rasa juga, ya Allah, engkau uji aku ya Allah. Bulan Ramadan ya Allah. Kita ada juga perasaan redha. Ha, nampak? Bila kita kaya, kita akan memberi. Ha, itu sifat orang Islam. Manakala orang bukan Islam, dia cari, tapi tak pernah rasa cukup. Itu sebab dia buat apa yang dia nak buat.
Oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, akidah cukup penting dalam agama kita. Itu sebab Nabi Muhammad menghantar apa nama dia minta kepada kita untuk berpegang dengan akidah yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita pegang dengan Al-Quran tu, kita berdoa, kemudian kita berusaha, insya-Allah tuan-tuan kita akan berjaya. Itu yang pertama, akidah. Dalam Al-Quran ada apa lagi? Ada syariat. Ingat Quran ni main-main ke tuan-tuan? Yang dikatakan rahmatan lil alamin. Quran ada syariat. Bagaimana kita nak berhubung dengan manusia? Bagaimana kita nak berhubung dengan non-muslim? Islam itu cantik. Tak salah kalau kita nak berkawan dengan non-muslim. Ni kita duk bergaduh dengan dia, buat apa? Kita nak marah Yahudi, marah Yahudi. Tapi tuan-tuan, kita punya perangai lebih kurang macam Yahudi. Betul. Hasad dengkinya. Yahudi, dengki dia tinggi. Bermusuh-musuhannya, kita tinggi. Sama dengan Yahudi. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya bercakap ni sebab saya dah pergi dah ke Palestin. Saya dah tengok macam mana perangai Yahudi. Kita tengok macam mana perangai Yahudi. Ni bulan 3 saya pergi lagi. Bawa jemaah. Tapi nak bagi tahu, perangai Yahudi ni memang jahat, tuan-tuan. Tapi jahat dia, macam mana kita nak buat? Kita kena lawan dia seperti mana yang dia buat. Lawan, jangan jadi dia sombong, kita jadi sombong, tak. Dia orang pegang ekonomi, dia jadi sombong belagak ni sebab apa? Dia pegang ekonomi. Yang kedua, dia pegang apa lagi? Dia pegang negara-negara dunia. Dia pegang. Dia pemikir kepada negara-negara besar. Amerika Syarikat, Yahudi ada. Belanda, Yahudi ada. Semua negara-negara besar, Yahudi pegang. Tu, Dubai, Abu Dhabi, yang sekarang ni negara Arab yang cukup maju. Tuan-tuan, di belakangnya siapa? Di belakangnya adalah Barat. Daripada Amerika Syarikat. Penasihat kepada town dia tu untuk membangunkan negara dia, Dubai tu. Tapi tuan-tuan tahu tak, Dubai hutang paling banyak dunia. Jadi apa-apa, dia akan jual negara tu. Ha, tengok, dia orang punya peraturan cukup cantik, dia smart. Kita orang Islam duk boros. Cuba kita tengok apa nama dekat Arab Saudi, duit masuk setiap tahun berapa banyak hasil umrah dan haji, tapi kualiti tetap sama, betul tak? Airport macam tu juga. Saya pergi Singapura, negara paling kecil, dia punya sumber pun tak banyak, tapi negara paling maju dunia. Yang kedua, baru balik Singapura tuan-tuan, hebat tak hebat Singapura? Kita masuk tu cok, ok selesai. Nak keluar tak payah cok-cok dah, hantar pasport, letak pasport, dia tengok mata je, keluar tu kita. Ni sebab luar negara. Kalau kita kat Malaysia, yang boleh masuk keluar masuk tengok tengok mata ni ataupun tengok kita punya pasport, pasport antara, apa, pasport rakyat Malaysia. Ini pasport antarabangsa. Saya orang luar, bukan orang Singapura, pun tengok mata juga, selesai jalan tuan-tuan. Hebat nak kata. Macam mana dia orang buat? Itu bukan orang pergi apa nama buat umrah haji dekat Singapura, tak. Ni haji umrah dekat Mekah. Buat tiang pecah, tiang satu tiang berapa banyak? Habis duit. Betul tak? Itu sebab kita jauh ketinggalan. Kebersihan jauh tuan-tuan. Kalau pergi Jepun banding dengan Arab Saudi, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pergi Jepun banding dengan Mesir, lagi teruk. Mesir tuan-tuan pening, tak boleh nak beza antara dinding dengan roti. Ha, saya pernah duduk Mesir. Dia gantung dia roti kat dinding tu, dia letaknya atas lantai, tak beza lantai dengan roti, lebih kurang sama je. Dia letak ni kering, dia letak plastik makan. Itu sebab sana kalau orang tak tahan perut, cirit-birit dia. Tapi kalau sebab saya dah lama tu kan, jadi kuman dah biasa, dah kenal, dah immune lah. Oh, dia kata ini kuman sama geng kita. Tak ada masalah tuan-tuan. Tu buat alhamdulillah lah, saya tahan kalau babat tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, negara Islam paling kotor, betul tak? Tak payah pergi jauh, negara kita Malaysia ni pun sama tak? Nak banding dengan Singapura jauh. Lepas saja kelab malam, apa pasar malam. Kita pergi pasar malam, lepas habis pasar malam, tuan-tuan tengok apa jadi kat pasar malam tu. Tapak pasar malam. Sampah paling banyak. Tu buat tuan-tuan, banyak perkara yang kita kena bermuhasabah. Tu Islam ajar. Syariat. Bila kita pergi,
Kita kata kenapa tebu tu, hampas tebu tu tak bubuh dalam dalam bakul? Tak bubuh dalam bakul. Dia kata apa? Dah, tak apalah. Kawasan saya tu MPKJ, Majlis Perbandaran Kajang. Dia kata tak apalah, kalau kita buang dalam bakul kan, tak berterabur, kan geng-geng MPKJ tak ada kerja dia. Makan gaji buta. Ada ke Munah Sabah cakap macam tu? Orang Jepun, orang Korea, dia ambil letak dalam tong sampah. Tong sampah penuh, dia simpannya dalam handbag. Kalau perempuan, kalau lelaki, dia letaknya dalam beg dia, beg galas dia. Dia letak sampah dalam beg galas sampai kawasan yang ada tiga, apa ni, recycle tu. Kertas-kertas, tong-tong, apa nama, botol-botol, lepas tu plastik-plastik, dia akan letak asing-asing kan. Hebat tuan-tuan, tengok Jepun jauh ketinggalan dengan negara-negara Islam. Sebab apa? Sebab kita ni ada akidah, tapi syariat kita tak amalkan. Tu syariat Islam ni kita kena buat betul-betul. Syariat Islam dalam banyak perkara lah. Sebagai contoh, Allah ajar syariat, antara syariat Allah suruh kita ini, tuan-tuan perempuan, hidupkanlah rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Hidup rumah Allah ni, macam pengerusi sebut tadi, memanglah tanggungjawab kita, tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni, tuan-tuan tahu tak masjid berapa banyak? Dekat 6,300 lebih, kalau tak salah, masjid saja. Kalau saya tak silap, 6,000, tapi 6,000 ke atas. 6,000 lebih masjid, bukan lagi masjid surau Jumaat. Kalau campurkan surau Jumaat apa semua sekali dengan surau-surau seluruh Malaysia, dua ni gabung, hampir dekat 18,000 lebih. 18,000, tuan-tuan. Masjid banyak, surau banyak, tapi berapa ramai orang datang masjid? Pergi taman-taman, setiap taman-taman nak buat surau. Nak buat surau, minta derma sana, minta derma sini, dah buat surau kau tak datang. Kurang asam betul tu. Satu. Bukan masjid ni, masjid ni bagus. Ni surau sebelah. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita pusing satu Malaysia, tuan-tuan. Kenapa macam tu? Sebab kita tak balik kepada syariat Islam. Nabi hantar, Nabi suruh solat masjid, hidupkan rumah Allah untuk apa? Sebab kita nak ajar untuk bersatu padu. Tu syariat. Jangan bergaduh. Kita ni bergaduh. Lah kali. Yang untungnya orang bukan Islam juga. Nampak tak? Ekonomi, tuan-tuan pergi kat supermarket, KK ke, apa lagi yang kecil-kecil ni, apa? Yang RM2 lagi apa lagi? KK. Banyaklah tuan-tuan, saya pun dah pening. Banyak sangat yang kecil. Yang besar-besar banyaklah. Giant, K4. Ya, K4 tak ada dah. Apa nama? Ion Big. Kan? Tengok barang-barang dalam tu, tuan-tuan buka je belakang, tengok nama syarikat. Syarikat bukan Bumi Putra. Barang makanan. Tuan-tuan, kita ni duduk gaduh gitu, duduk habis masa gitu lah. Yang untung adalah orang bukan Islam. Makanan dia, makanan kita dia yang buat. Sama ada makanan kering atau makanan basah. Daripada 9,000 lebih produk yang ada logo halal, hanya 27% saja yang ada, yang dia merupakan milik orang Islam, orang Bumi Putera. Ni cakap apa? So kita tu gaduh. Tu buat masjid ni menghimpunkan orang Islam untuk kita saling hormat menghormati, bermuhasabah. Jangan bergaduh, tuan-tuan. Saya tu Islam dah ajar lah. Tu syariat. Daripada masjid kita akan belajar macam mana nak develop ekonomi kita. Ekonomi orang Islam yang paling teruk sekali, kita tengok orang Melayu kita, orang Islam kita lah banyak kena tipu dengan saham pelaburan online. Orang Melayu kita yang kena tipu jual emas online, jual tipu online ni, emas ni tuan, orang Melayu kita. Bukan rugi sikit-sikit juta. Saya tahu sebab kita tu tengok. Ya Allah, kesian tuan-tuan. Orang bukan Islam dah balik modal. Dia orang dah buka bisnes lain. Tengok. Kita orang Islam tak tahu. Yang mana halal, yang mana haram. Sepatutnya pegang yang fatwa tu, fatwa kata haram. Haramlah. Yang kau pergi terlibat buat apa? Tengok. Lah kali orang Islam kita yang terlibat ramai dalam pelaburan online. Satu. Masjid yang akan ajar. Kita ke masjid, ustaz-ustaz akan ajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tuan-tuan, saya sedih kita tuan-tuan tengok orang Islam kita kena tipu gitu. Yang lebih teruk lagi, orang Islam tipu orang Islam. Itu memang saya tak boleh makan tu. Ish. Apa nak jadi tuan-tuan?
jual rumah. Jual rumah banglo 60 ribu, tuan-tuan agak tak? Saya buat apa ni, renovate sikit di depan rumah saya tu. Saya bubuh apa, tempat parking kereta. Buat parking kereta, situ pun saja buat apa ni, tambah kira baiki sikit yang bawah tu, dia punya pipe, pipingnya, wiring apa, baiki sikit, habis dekat 75 ribu. Tuan-tuan, mahal tau. Itu pakai kontraktor. Apa pasal mahal sangat ni? Sebab kontraktor ni geng masjid. Apa pasal mahal sangat? Dia kata, ustaz, barang naik semua ustaz. Masa tu, kebetulan masa tu GST. Mahal tuan-tuan, naik semua. Aduh, sakit kepala. Kebetulan dah masa tu saya nak buat. Nasib saya lah. Dah. Itu pun 75 ribu. Macam mana jual rumah harga 70 ribu. Rumah banglo sebiji. Yang beli siapa? Makcik-makcik JKR. Tuan tengok YouTube yang PPIM buat. Cakap. Memang betul, menangis-nangis. Tolonglah. Mengadu pada budak-budak lelaki yang jual tu. Tolonglah makcik guna duit simpanan makcik. Kami habis pencen JKR. Makcik beli pakai duit itu. Tolonglah bagi balik duit itu. Rumah tak ada pun tak apa. Bagi duit balik je tak apalah. Tuan-tuan sampai menangis. Saya tengok sedih. Orang Melayu tipu orang Melayu orang Islam. Macam mana tuan-tuan nak berjaya? Macam mana nak berjaya? Tu buat masjid mainkan peranan. Di masjid belajar macam mana nak develop ekonomi. Macam mana kita nak kaya kemudian kita memberi. Orang kaya ni dia memberi. Orang nak kaya dia memberi. Jangan kedekut. Ni kita kedekut. Ya Allah ya Tuhan. Pergi makan kat warung-warung. Yo. Makcik. Nasi satu. Dia panggil sekarang nasi apa? Nasi yang murah tu. Nasi panji. Apa ni? Nasi pinggan. Nasi bajet. Ah ha, betul-betul nasi bajet. Dekat Bangi tu dia ada bukan nasi bajet, dia panggil nasi apa tu, nasi ayam tu. Nasi kukus lebih kurang gitu lah. Ayam dia, ayam dia RM6 je. Ui ramai tuan-tuan, penuh orang Melayu je. Orang Melayu Islam je. Sebab jimat, nak jimat kos. Tapi saya cukup menyampahnya orang Melayu yang jual tu. Allah, memanglah berjimat cermat. Kos RM6. Janganlah berkira sangat. Ambil ayam, bu, ayam dia kan pakai apa? Ayam dia potong besar-besar tu. Kecil-kecil tu. Ambil ayam tu, pap, letak dalam nasi. Terlebih dikoih ni dua tu keluar. Ya Allah bang, apa punya kedekut sekarang, tak ada orang pergi dah. Tengok orang Melayu, orang Islam. Saya tengok satu persatu ni sebab saya antara yang makan kat situ. Mula-mula saya makan ayam banyak. Lama-lama ayam makin sikit, harga makin naik RM1. Dulu dia naikkan sebab GST. Lepas tu dia naikkan lagi sebab SST. Ngada-ngada betul dia ni. Macamlah kita ni tak tahu sangat. Kawasan tu kawasan orang-orang pandai. UKM, UPM, semua universiti kat sana orang pandai. Yang pergi makan kat situ profesor juga. Orang matematik juga tengok, apa ni makin sikit nasi ni. Orang ramai. Tapi makin lama makin sikit. Dulu ada mungkin 10 ketul ayam besar-besar tu. Okey lah kan, 10 ketul makan sekarang dengan nasi semua. Ni tak. Dah tinggal 7 ke 5 ketul. Masuk 10 dia koi, dia buang 2, 3, buang. Ah, tengok. Akhirnya Allah tarik keberkatan. Tak ada orang dah. Ramai orang tak mau pergi dah. Orang tak mau pergi, kedekut. Tuan-tuan pergi kat Kelantan, ataupun tuan-tuan pergi kat kedai dekat Melaka. Dekat Melaka ada satu namanya kedai asam pedas selera kampung. Memang harga dia mahal sikit. Tapi tuan-tuan, dia kira cincai. Tuan-tuan ambil satu dia kira, ambil dua dia kira satu. Lebih kurang gitu lah. Dia tak berkira. Dia banyak memberi. Kalau setakat anak ambil satu dua ke, ah, halal. Dan dia ni orang masjid. Orang kenal dia sebagai Abang Din. Abang Din Melaka ni. Memang saya selalu sebut tuan-tuan, biar orang tahu sikit. Memberi ni membuka rezeki dia lagi. Sekarang tuan-tuan, bukan saja buka asam pedas lagi dah. Dah buat hotel. Dah buka baju sendiri, jubah untuk anak dia buka jubah. Orang perempuan pula, dah macam-macam bisnes dah nak sekarang. Tengok, Allah buka pintu rezeki dia. Tuan-tuan pergi ke apa?
Ke Kelantan dia ada ayam percik. Apa nama tu, ada satu ayam percik terkenal tu. Tuan-tuan pergi situ, main bubuh je, zap, 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 lauk berlambak-lambak, orang makin ramai. Kadang-kadang kita tanya, kak, apa? Sebab kita orang macam ustaz-ustaz pergi, dia kenal. Bila kenal tu kita nak bayar tak nak, dia bagi lauk lagi banyak. Itu sebab ustaz-ustaz, alhamdulillah, murah rezeki. Kalau nak macam tu, tuan-tuan kena jadi ustaz. Jadi tuan-tuan, kita orang dapat banyaklah makan free, lepas tu makan, lepas tu bila dah tu dia, ya, dia orang nak gambar je. Nak gambar, nak ambil gambar, lekat. Pop, letak gambar. Ustaz Izhar dah datang makan sini. Ustaz Azhar Idrus dah makan kat sini. Ustaz Kazim dah makan kat sini. So dia letak gambar, silakanlah, tak ada masalah. Daripada letak gambar artis tak tutup aurat, baik letak ustaz kan. Ada juga berkat dia di situ. Letak gambar-gambar. Yang menarik ni tuan-tuan, bila kita makan, dia jamu, dia dekat depan ni, dia dekat depan. Saya tanya, ish, ramai betul orang kan? Apa istimewa? Oh Allah ustaz, kita orang kat sini tahulah, saya tak ada amal satu benda, saya amal satu je. Amalan yang mak bapak saya bagi tahu, padahal itu adalah Islam aja. Apa dia? Dia kata kalau kita bubuh ayam, bubuh lauk, terlebih lauk, jangan buang. Itu pantang larang, dia kata. Dia pegang, orang kata apa? Kalau orang Kelantan dia panggil, itu dia punya, dia punya apa? Inilah pantang larang lah, kita punya pantang larang. Kalau kita masuk dalam pinggan orang tu, jangan kurih balik, sebab itu adalah rezeki yang ditentukan Allah kepada orang itu, rezeki untuk kita. Kalau kita buang, Allah tarik balik rezeki tersebut. Dia pegang yang itu, tu sebab dia jutawan orang-orang tu tuan-tuan. Orang makan penuh, kaya dia orang tuan-tuan. Bertambah lagi kekayaan, sebab Nabi Daud bagi tahu, in tunfaq yunfaq alaik, bila kau memberi, Allah buka balik rezeki kamu. Tengok, tu cara macam mana nak kaya. Tapi kita tak pernah nak belajar. Sebab apa? Kita tak datang masjid. Program agama pun kau tak tengok. Yang dia tengok, Gegar Baganza, legend. Tahu pula tu. Nah, oh, tahulah. Apa? Salwa menyanyi balik. Tahu dia. Siapa Salwa? Aku pun tak tahu. Tapi cuba tanya, siapa mufti negeri dia? Taubat Lahum, tak tahu. Oh, sahibu samaha. Sahai. Siapa dia tak tahu? Mufti wilayah siapa? Adalah seorang tu. Saya tengoklah orang tua. Orang tua apa? Baru masuk 50. Tengok, sampai tak kenal siapa mufti, macam mana kau nak berkat hidup? Siapa pakar ekonomi Islam? Pun tak tahu. Jangan tanyalah Datuk Daud Bakar. Ini pakar ekonomi Islam. Tokoh Ma'ah Hijrah tahun lepas ke 2 tahun lepas? Tapi tuan-tuan, orang hebat, kita kena tahulah siapa tokoh-tokoh kita tu. Bab masjid memainkan peranan. Madinah membangun disebabkan Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Apa nama pasar Madinah tu? Dekat dengan Masjid Quba. Tengok tuan-tuan, Allah hebatlah tuan-tuan. Kita ni banyak ketinggalan. Tu sebab syariat, Nabi ajar syariat daripada mana? Al-Quranul Karim. Hari ni kita tengok anak lahir tanpa bapa lebih daripada 530,000 lebih. Anak lahir tanpa bapa tahun 2015. Makcik, kenapa ramai sangat tu? Ni syariat. Tu sebab Islam, dia suruh orang perempuan jaga aurat, lelaki jaga mata. Nampak tak? Orang perempuan, buatlah apa yang Islam suruh. Islam suruh tutup aurat. Ada sebab. Sebab ada pula yang tanya, ustaz, nak tutup aurat-aurat ni ustaz. Ustaz tahu sekarang ni zaman panas. Panas. Ustaz tahu tak panas. Ustaz tak apalah, tak pakai tudung. Cuba ustaz pakai tudung. Aku pula disuruh pakai tudung. Suruh pakai kain dalam. Sekarang ni budak-budak perempuan muda-muda ni, saya kat universiti, budak perempuan muda dia tak suka pakai kain dalam ni. Dia kata panas ustaz. Panas. Cuba ustaz pakai. Aku pula disuruh pakai. Memanglah panas. Beza. Kami pakai tak memberi apa-apa kesan. Betul tak? Kami tak pakai, tak memberi kesan apa-apa. Betul tak? Imam tak pakai, tak tutup aurat. Tak tutup aurat, tak pakai tudung. Ada tak orang nak rogol imam? Tengok pun tak lalu, mam. Kalau orang tengok imam tu lalu, tu maknanya LGBT. Mana aku ni sehat. Aku tengok engkau pun tak lalu, mam. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sungguh, orang lelaki mana ada orang nak rogol? Jarang kita dengar. Tanya pada balai polis, berapa banyak laporan polis dapat seorang lelaki dirogol? Tak jumpa, bang. Tapi perempuan, gangguan seksualnya,
rogolnya, apalagi dia gangguan seksual, rogol satu lagi apa? Perkosa, macam-macam lah tuan-tuan. Oh ya Allah, tengok anak lahir tanpa bapa ada 500 ribu lebih. Tahun 2015 tu data 2015, 2018 tak tahu lagi ni. Jangan kata, eh bukan anak kita. Memanglah bukan anak kita. Tapi kena ingat, itu yang didaftar dekat JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Yang mati, yang buang dalam tong sampah dalam tu, gali dua jadi sejuta. Mudah cerita tuan-tuan, kalau kita kata ini bukan anak kita, ini bukan anak kita, tuan-tuan, anak kita ni nak kahwin. Kalau tak jaga, nanti anak tu besar, dia couple dengan siapa? Kita pun tak tahu. Tengok-tengok dia couple kat universiti, jumpa kat sekolah. Eh, kawan-kawan-kawan dah jatuh cinta. Bila jatuh cinta, tanya bapak mana? Bapak tak ada. Bila mati? Tak mati lagi. Tengok nama binti Abdullah. Eh, kenapa binti Abdullah? Bapak kamu Abdullah ke? Tak. Saya anak luar nikah. Budak baik. Macam mana nak buat? Oh, tak boleh. Jangan kahwin dengan anak macam ni. Eh, anak keturunan tak elok. Bang, anak keturunan tak elok apa benda? Memanglah bapak dia buat salah. Anak takkan nak salahkan budak ni. Mak bapak pun satu. Alah, dah lah kahwin payah zaman sekarang. Anak tak dapat jodoh payah. Duk risau pula dia. Jangan kita kahwin kan. Apa kalau kaum kahwin dengan budak ni, bapak tak ada salah bulan, nanti cucu mak, cucu bapak buat macam bapak dia buat dulu. Jangan. Tak boleh lah macam tu. Kita tak akan menanggung dosa orang lain. Kalau budak tu baik, apa masalahnya? Sebab saya cakap ni, ada orang datang lah jumpa saya. Anak seorang hamba Allah ni, orang kaya, jutawan tuan-tuan. Anak dia ni kawan dengan budak perempuan dekat universiti IPTA kat Malaysia ni. Kawan baik, dah kenal sampai 4 tahun. Balik-balik kata ke ayah, kata nak masuk inang ayah. Anak orang kaya, senang. Habis-habis belajar tu nak kahwin. Bapak tu okey, bagus. Tak payah pening-pening pala. Aku pun suka kau kahwin awal ni. Tak ada kau buang masa, buang duit habis-habis. Boleh kau turunkan bisnes ni. Okey, pergi masuk Minang. Bila masuk Minang, tengok-tengok, mak perempuan tu pun bagi tahu. Untuk makluman, Datuk, anak saya ni sebenarnya anak luar nikah. Zaman-zaman saya jahiliah dulu, bapak dia pun dah tak tahu kat mana. Tapi saya dah bertaubat. Saya ajar anak saya agama. Anak saya pun alhamdulillah tutup aurat elok. Dia tak macam saya zaman jahiliah. Cuma saya maklumkan gitulah. Dia kena bagi tahu. Sebab anak tu binti Abdullah, betul tak? Bukan, dia kena pakai wali hakim lah. Sebab bapak tak ada. Datuk ni pun cakap, oh ya ke? Oh, tak apalah, tak apa, kita tanya dulu. Nanti kan kita bincanglah ya. Balik dia terus telefon saya, ustaz boleh jumpa kejap. Saya berjumpa. Bila jumpa, duduk adalah dekat satu restoran. Macam mana ustaz? Anak saya ni alahai, ramai-ramai perempuan itu juga dia pilih. Bapa nak jaga standard dia. Anak orang kaya. Saya dengar dia cakap gini, gini, gini. Saya kata, Datuk, budak tu Datuk tengok macam mana? Okey tak? Bagus tak? Tutup aurat, pakai tudung elok. Budak baik lah nampaknya. Tapi keturunan tak berapa ikut. Okey kan, Nabi suruh cari keturunan. Memanglah Nabi suruh cari keturunan. Tetapi kena faham, ada orang memang keturunannya semua penzina belaka. Itu lain lah. Keturunan zina semua. Dia anak zina. Bapak dia pun anak zina. Tok dia pun anak. Semua keturunan zina semua. Itu lain lah. Ini tak, dia tersilap. Kan dia cakap, mak dia cakap, dia tersilap. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang itu akan buat salah. Jadi mereka dah taubat. So, maafkanlah. Kalau Allah terima taubat, dia takkan kita tak boleh terima taubat. Bapak, mak yang buat salah, takkan nak salahkan budak ni. Apa salahnya kahwinkanlah. Sekurangnya budak ini akan jadi anak yang solehah, isteri yang solehah kepada suami, kepada anak dia tu. Ustaz, are you sure? Cik, dia tanya. Aku kata, are you sure? Mana aku tahu akan datang. Tapi yang itu, saya pegang itu. Kalau orang tu dah bertaubat, taubatan nasuha, terima je lah. Istiqarah lah. Saya kata gini, last sekali saya kata, Datuk istiqarah, anak istiqarah, isteri istiqarah. Istiqarah, terima. Terima tu, alhamdulillah terima. Kahwin, dan saya pun pergi, saya baca doa kahwin dia.
tak ada lah. Tapi dia tak maklum, saya tak ada bagi tahu kat orang semua, orang bapa saya pesanlah, Datuk jangan cerita kat dalam majlis tu, walaupun menantu saya ni tak ada bapa, bapa dia memang dia anak zina, jangan buka aib orang pula. Cuma saya bagi tahu, Datuk tutup aib ni. Teruskan. Alhamdulillah tuan-tuan, budak tu jadi anak yang solehah. Bahkan dia ni belajar kat universiti, ambil accountant. Ganti accountant yang duduk kat syarikat bapak dia, apa ni, dia punya apa ni, bapak ni ataupun datuk ni, accountant dia berhenti, seorang Chinese berhenti, ambil budak ni. Dia kata, "Wa Allah ustaz, amanah betul." Dia atur account syarikat cukup bagus ustaz. Lebih baik daripada yang dulu. Ha, tengok. Dia bantu syarikat. Syarikat makin maju, dapat pula baru ni projek daripada Dubai. Dapat pula projek kat sana. Alhamdulillah, saya kata syukur. Tengok Allah Ta'ala tu maha kaya. Sekarang ni dah ada anak tiga dah. Budak tu. Jangan duk ingat kita ini boleh ambil lepas pandang itu. Tak apalah, anak zina bukan anak kita. Tak. Tak mustahil anak kita bercinta dengan anak yang berzina. Orang berzina. Jadi kita kena fikir macam mana nak buat. Oleh sebab itu muslimin muslimat, benda-benda macam ni yang kita kena fikir bersama. Macam mana nak atur, macam mana nak selesaikan, tak lain dan tak bukan balik kepada Al-Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar. Sebab Nabi ni Allah dah bagi tahu dah. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Kemudian Aisyah pula kata kepada para sahabat, akhlak Nabi itu khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Nabi akhlak Quran. Dia ikut apa yang syariat Islam nak. Itu yang kedua, yang ada dalam Quran. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada akhlak. Dia ajar kita akhlak dengan sesama Islam, akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan, cukup banyaklah. Kita ni Allah Ta'ala dah bagi kita ni macam-macam nikmat. Allah suruh kita bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Allah dah bagi nikmat, bersyukur. Tapi berapa ramai yang tak bersyukur? Dan berapa ramai pula yang bersyukur? Allah suruh dah bersyukur. Syukur tu sebahagian daripada akhlak. Bila orang kata, "Ji, nak pergi umrah? Ni nak pergi umrah. Buat apa pergi umrah?" Nak tunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Allah dah bagi ni rezeki lebih. Ni, esok Datuk Yusuf Aslam nak pergi Mekah. Buat umrah. Dia untung baru ni munafik. Campur munafik dua tu, Malaysia dengan tu dekat 50 juta untung dia. Tuan-tuan, ni orang kaya tapi cukup jaga zakat. Dia pembayar zakat terbesar dekat wilayah persekutuan. Dia tu. Habis dia punya artis-artis semua bayar zakat, termasuk Norman Hakim. Tadi petang saya program dengan Norman Hakim. Dia kata dia cukup belajar daripada Datuk Yusuf Aslam. Yusuf Aslam ni anak dia semua tu, dia akan keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab dia takut disebabkan anak, seorang anak tak bayar zakat, Allah Ta'ala tarik segala nikmat yang ada pada hari ini. Dia memang kaya betul tuan-tuan. Antara yang paling kaya dekat Malaysia ni, artis. Tapi tak pernah sombong. Tawaduk la ilaha illallah. Tengok. Anak dia Syamsul Yusuf yang buat cerita hantu tu, munafik tu, untung 30 juta, 40 juta baru ni. Dia belum 40 juta, hantu kad limah 30 juta, dia kurang sikit. Orang tanya saya, kenapa kurang ustaz? Kad limah tak tutup aurat. Yang apa, munafik tu, si Maya Karim tutup aurat. Yang pertama 19 juta, yang si anak Amy Search tutup aurat. Tapi tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki. Dia, sebab dia niat dalam cerita tu bukan nak ajar benda khurafat, tapi nak ajar macam mana nak ruqyah, menggunakan ayat Quran yang diajar oleh Nabi SAW. Dia banyak rujuk kepada Darusyifa, Datuk Harundin punya buku. Tuan-tuan tengok, hebat dah hebat. Sekurang-kurang ni dia ajar orang, oh kalau kena gangguan ni, baca ayat ni, baca ayat ni. Dia guna ayat Quran betul. Ha, nampak tak tuan-tuan perempuan? Kadang-kadang kita tak fikir. Kita akhlak kita dengan Allah pun teruk. Tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah bagi baju cantik-cantik, pakailah. Ada orang dia tak pakai. Kita tuan-tuan, saya saja nak sebut ni. Kenapa kita ni, bila katakan tuanku datang, sultan datang ke masjid kita ni, Sultan Selangor datang masjid kita ni, AJK yang ada, semua akan datang pakai dengan pakaian yang paling cantik yang dia ada. Betul tak? Butang sampai atas. Butang cantik. Ni,
Semua tutup elok, baju kusuk. Sebab apa? Pakai gitu. Oh. Sebab sultan datang nak angkat sembah. Kopiah cantik. Apa ni? Songkok cantik. Semua barulah sebab sultan datang. Berlatih angkat sembah saja tuan-tuan, setengah hari. Ampun. Ampun tuan. Duduk depan cermin. EJK masjid selalu begini. Berlatih pakai sampin, atas lutut ke bawah lutut, berlatih habis tuan-tuan. Cuma keris dia tak datang. Tapi tuan-tuan, katakan sultan datang okeylah. Bagaimana kita datang tanpa ada sultan manusia yang kita nak sembah, nak bertemu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sultan kepada segala sultan yang ada atas muka bumi, Maliki Yaumiddin. Dalam ayat yang lain, Malikin Nas. Sultan kepada segala makhluk yang ada atas muka bumi. Kamu datang dalam keadaan busuk. Datang masjid, bau ya Allah Tuhan, ketiak. Boleh hitam kita tu kan? Ketiak. Mulut bau rokok, bau busuk, macam mana tu kan? Tu buat Nabi dia ajar akhlak dia. Datang masjid biarlah dalam keadaan wangi. Itu rahmatan lil alamin. Orang datang duk suka tu kan. Bila kita busuk, jiran sebelah tengah semayang, sakit tak boleh nak tahan lah. Dia akan maki siapa? Dia akan maki siapa? Dalam hati dia. Dia bukan maki yang busuknya saja. Dengan tu imam dia maki. Kenapalah imam dia lembab sangat? Dalam hati lah tuan. Tapi tak tahan, ada yang mufarakah terus, tinggal pindah ke sana tuan. Tak tahan, busuk dia luar biasa. Saya cakap ni sebab orang dah berlaku dah. Sebab saya mengajar fiqah. Orang tanya soalan, dia kata ustaz saya dah cabut lari, dosa tak saya ni? Dah rakaat kedua tu ustaz. Busuk sangat ustaz kalau tak tahan. Kalau ustaz duduk saya rasa ustaz pun batalkan juga. Bagus datang masjid, tapi Nabi dah bagi tahu. Siapa yang makan dua pokok, pokok apa? Pokok daripada bawang putih dan bawang merah, jangan fala yaqribanna masjidana, jangan datang masjid lah weh. Gosok gigi dulu, buang dulu buah bau tu, kalau ada bau jangan datang. Nampak? Kita tak. Bila sultan manusia datang, kamu bukan main wangi-wangian, tapi bila nak datang jumpa Allah Taala, apa salahnya bawalah minyak wangi. Kalau yang ada di minyak wangi lebih, bawalah letak dekat belakang tu. Ha. Ha, atas tu. Bawa datang, tuan-tuan, yang ada minyak wangi lebih-lebih kan. Pergi ke Mekah ada lebih-lebih, ha, letak ke depan tu. Wakaf kerana Allah Azza wa Jalla. Sedekahkan kerana Allah, tak apa letak, pap letak. Dapat pahala kita. Walaupun kita ini pakai jarang-jarang, tapi minyak tu orang pakai, Allahuakbar. Tuan-tuan, very simple. Orang perempuan pakai juga. Orang mentah-mentah orang perempuan tak boleh, kita astaghfirullahaladzim. Orang perempuan tak boleh, busuk ni. Apa ni, wangikan fitnah. Sama-sama perempuan, apa pula fitnahnya? Nak? Kalau sama-sama perempuan pun naik nafsu, itu LGBT juga tu. Nak, wangi sama-sama you all. Orang perempuan, la ilaha illallah, pakai minyak wangi untuk diri sendiri, tak salah. Pakai deodorant, tak salah. Nah, belilah sikit deodorant. Tu sunnah Nabi, tu akhlak tu. Akhlak yang very simple. Tu buat saya tuan-tuan, saya memang pakai. Saya pergi masjid, memang saya jaga. Pergi pejabat, saya memang jaga. Masuk TV, saya jaga. Tu buat orang kenal saya kat UKM. Saya jangan sangat jaga penampilan. Saya jaga wangi, saya jaga saya punya baju, tengok baju saya. Saya pakai ni. Ni penuh, tutup. Ni buat panas, saya buka sikit. Tak ada lah buka sampai bawah ni. Ha. Kalau pakai baju Melayu, butang sampai atas. Macam mana saya mengadap tuanku-tuanku? Saya pergi dah ceramah hampir dari 7 orang sultan. Tuan-tuan, saya mengadap tuanku-tuanku pakai macam tu, macam itulah saya datang ke masjid. Kain, kalau saya pakai baju warna biru, kain saya warna biru kalau saya ada. Apa masalah sangat? Kalau nak pergi bertemu orang tuanku, Masya Allah, baju biru, seluar biru, samping biru, Masya Allah, kasut je tak biru. Itu berlampau sangat kalau kasut biru tu perempuan yang kerja gitu. Tuan-tuan, kalau kita nak bertemu dengan manusia macam tu, kan Allah Ta'ala lagi lah. Saya pakai jam. Kalau saya pergi pejabat, saya pakai jam, takkan saya datang masjid, saya pakai jam. Apa masalah tuan-tuan? Tengok. Sama juga macam orang perempuan. Pergi ke pejabat pakai baju batik. Masya Allah, baju batik mana? Batik Terengganu. Tak mau pakai batik lain. Terengganu ada nilai. Datang masjid, terlekung zaman SPM. Kalau tak pun terlekung wakaf kat belakang tu dia pakai. Belilah kak.
kalau pergi ke pejabat boleh pakai kain baju kurung yang harga RM200, takkan terlekung nak beli Siti Khadijah, tak boleh. Satu je, bukan beli banyak, betul tak? Beli dua untuk tukar-tukar. Mentang-mentang tu, beli, tak salah. Ada rompong-rompong, ada bunga-bunga, silakan. Sebab orang tanya, wah boy, mahal betul, apa ni, telekong. Yelah, nak guna untuk pergi masjid. Ikut kemampuan lah. Kalau mampu 200, kalau pergi pejabat, baju 200, telekong untuk semayang, 200. Kalau pergi pejabat, baju RM50, telekong RM50. Apa masalah dia? Ikut kepada uruf lah. Ini tak, astagfirullahalazim. Pergi pejabat, harga 1,000 baju. Pergi masjid, baju hok memang lusuh lama lah. Kain, belilah kain yang elok sikit. Tu akhlak. Nabi sangat jaga. Nabi kemampuannya dua baju je. Baju yang Nabi pakai hari raya. Raya Aidilfitri, raya Aidiladha. Nabi akan tukar-tukar je baju tu. Tapi itulah baju yang paling cantik Nabi akan datang ke masjid, ke rumah Allah. Itu sebab akhlak cukup mulia. Kopiah. Janganlah pakai kopiah dulu kini yang selamanya. Kopiah tu hitam dah tempat pegang tangan. Bang, basuh bang. Bila orang tanya, tak basuh ke kopiah? Ini tanda solat. Apa kejadahnya tanda solat? Nabi jaga kan. Bersih ni, tanda hitam sini. Kenapa hitam ni? Patut dahi kau hitam, bukan sini. Ni kopiah hitam tu tanda pengotor. Pergilah basuh, rendam. Ni akhlak. Simple. Betul tak? Ha, tengok abang. Relax. Dia pakai kopiah hitam terus. Duh, tak nampak hitam ke putih. Tapi bagus. Datang juga masjid. Ini tak, tuan-tuan. Ya Allah. Ni saya nak cerita ni, kadang-kadang kita nak kena muhasabah. Akhlak kita. Antara akhlak, afsus salam, bagi salamnya. Salam. Senyuman, bagilah. Jangan kedekut sangat senyum. Senyum je lah. Yeah. Senyum itu bukan kena bayar. Kurangkan gula dalam minuman, banyakkan dalam senyuman. Senyuman. Allah tak rugilah perempuan senyum kat orang. Assalamualaikum. Salam. Tapi kalau orang perempuan senyum kat kita macam mana? Boleh tak? Nak balas balik? Ha? Kenyit mata tak boleh lah bang. Amboi. Menggatal. Katakan kakak makcik senyum. Assalamualaikum ustaz. Senyum biasa kita. Ya kan? Apa khabar? Tapi senyuman kita tu tidak ada nafsu. Senyuman biasa. Ya kak, assalamualaikum. Ha, dah selesai masalah. Tak salah. Kalau ada tanda-tanda nafsu, ha, itu tak boleh. Ha, macam tak kira lah makcik ke pada pada orang muda, orang muda pada makcik. Ha, itu lagi teruk secara tu. Ha. Tapi sekarang kita ada masalah. So, perempuan nak bagi salam pada orang lelaki boleh tak? Oh kak. Kak. Boleh tak? Ha, bagilah. Jumpa tu imam. Assalamualaikum imam. Waalaikumsalam. Tapi bahasa biasa, suara yang biasa. Sebab suara perempuan bukan aurat, kecuali dia lenggok kan. Ha, itu bahaya. Ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Ha, jumpa tu imam. Assalamualaikum imam. Oh tu imam kena berjaga-jaga. Imam pakai serban, serban berpusing brum, ke depan. Dia punya tali ke depan. Jangan main-main. Fitnatun nisa, fitnah wanita. Laki pun sama juga. Bagi salam pada orang perempuan. Assalamualaikum kak. Ha, gitu lah. Biasa. Assalamualaikum. Mata tu. Ha, tu abang tu. Jaga. Tuan-tuan. Kena main-main. Kena faham. Akhlak. Bagi salam tak salah. Itu semua Islam ajar untuk kebaikan. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau nak cakap tentang rahmatan lil alamin pada Nabi Muhammad dan Al-Quran, cukup banyak. Cuma kita amalkanlah tiga perkara ni. Apa yang saya nak, kita sama-sama kaji Al-Quran. Tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, dia ada part-part, dia ada bab-bab. Ada Al-Quran, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Dalam Al-Quran ada sains dan teknologi. Allah, itu saya nak cerita, panjang cerita. Itu kajian saya, tuan-tuan. Saya ni fiqh fatwa, fatwa semasa. Saya banyak kaji tentang DNA babi dan sains teknologi ni. Banyak kita kaji-kaji. Wah, banyak benda pelik je aku jumpa, kan? Quran ni memang hebat. Antara yang selalu kita dengar, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan surah Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kau nak tak, apa lagi kau tak percaya? Tengok. Air masin dan air tawar takkan bercantum. Baru ni dekat Brazil jumpa dalam laut
ada sungai, dalam sungai tu ada ikan pula, macam mana tuan-tuan? Tak masuk akal tuan-tuan. Tapi Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Tu sains dan teknologi. Dalam Al-Quran ada matematik. Itu sebabnya orang jangan ingat anak belajar matematik, anak belajar accountant, anak belajar apa nama apa engineering, itu bukan pengajian Islam. Tak, itu Islam. Anak jadi doktor, itu agama, itu Islam suruh. Anak jadi accountant, accountant yang ada apa, ada amanah dalam diri dia, itu amat accountant yang baik. Sebab dalam Quran ada, ada. Itu sebabnya matematik semua ni, geografi semua tu ada dalam Islam. Dalam Quran ada geografi. Dia cerita tentang kaum Lut. Tuan-tuan baca bagaimana Allah terbalikkan bumi itu jadi yang bawah dia atas, atas dia bawah. Itu geografi. Tentang geografi, tentang apa lagi, geologis, itu semua batu-batu. Oh, tuan-tuan banyak cerita tentang kehebatan Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup sekadar itu untuk kita sama-sama lakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Cuma kita kena sama-samalah membantu. Buatlah yang terbaik. AJK Masjid buat yang terbaik. Macam mana kita nak hidupkan masjid ni, memang itu tugas tuan-tuan dan puan. Saya dengan rakan-rakan ni geng Surau Putrajaya. Mereka ni kita orang develop. Putrajaya ni 99% orang Melayu je, orang Melayu Islam. Surau banyak, lebih daripada 50 surau. Tak masuk masjid besi dengan masjid batu, dua masjid tu. Tapi orang tak ada. Dulu saya tahu sebab saya dah ceramah lama dah kat Putrajaya ni. Tapi tuan-tuan, dia kena sabar. Alhamdulillah sekarang ni program di Putrajaya hebat. Program agama mula penuh masjid dan surau. Boleh tarik sampai 500 orang, 1000 orang boleh datang untuk kuliah maghrib. Macam mana nak buat? Kita kena bekerjasama. Antara ADK yang agak senior, nak kata tua tak boleh, senior, dengan orang muda. Orang muda macam ni lah. Dia pasang kamera, dia buat banner, tu kerja-kerja dia orang. Orang tua-tua jangan naik banner, gantung banner, jatuh ke tu kena slip disc, rosak tu pinggang. Tak, suruh budak-budak muda. Dia kena ada AJK muda, ada AJK tua, yang pakat-pakat kena tolong. Kita buatlah. Dia kena ada geng muda, buat. Dia macam mana nak tarik, tu dia orang punya kerja. Dia orang nak panggil budak-budak buat, buat main pingpong kat kawasan ni. Masjid kan besar kan, buat main pingpong, buatlah. Ada macam-macam orang. Ada yang dia buat kedai makan kat belakang, kat Putrajaya tu dia buat kedai makan kan, dekat pasal berapa tu. Dia panggil budak-budak muda tu buat, dia masak kat belakang. Dia macam masak simple-simple, macam burger. Jadi budak-budak ni datang makan burger lepak-lepak, azan ni masuk, azan ni masuk. Jadi dia orang buat macam-macam. Tapi kena keluar bajet. Bila orang ramai, bajet pun masuk lah. Buat program, orang masuk. Masjid ni jangan duk kedekut duit. Ada masjid saya bagi 700 ribu dalam akaun, tapi tak nak buat program. Oh, dia kata sayang-sayang gila, sayang gila. Biar duit meneng. Eh, kau nak jadi apa? Nak jadi bank ke? Duit kat masjid ni adalah duit untuk digunakan. Bila kita guna, lagi masuk banyak. Tapi kalau nak jadi bank, baik kita simpan kat ASB. Betul tak? Saya simpan kat ASB, tuan-tuan jangan bagi kat masjid, bagi kat ASB. Naik lagi duit tu. Ini tak, kita bagi untuk guna. Bagi sejuk, tengok. Kipas besar ni, bukan murah ni, berapa ni? 70 kan? Ha, ni masa zaman GST. Ha, sekarang dah murah. Ni kipas ni ada tu, masjid besar, kipas besar tak ada. Duit banyak, kenapa tak nak buat? Oh, dia kata sayang, rugi duit. Eh, bukan duit pakcik kamu. Ni duit orang, suruh guna. Gunalah tuan-tuan, panggillah, buatlah program. Bila orang muda kata kita nak buat satu program anak muda bersama masjid, buatlah kat belakang. Kau nak buat apa? Oh, kita nak buat main pingpong, kita nak buat itu, nak buat ini. Bagi lah tuan-tuan, fikir-fikir apa impak pada masjid. Kita nak tahu tu, kita tahu tu. Ini tak, bila sebut budak muda nak buat, kita nak buat program main apa, main pingpong apa, benda hari tu sebut, ini duit masjid. Terkentut dia cakap tuan-tuan. Janganlah, kena tolong-tolong. Macam mana nak tarik orang muda, macam mana nak tarik orang tua. Orang tua cara ni, orang tua kerja dia mandi jenazah, jenazah, jenazah. Orang yang sama time mati, orang lain juga yang pasti mandi dia. Jadi tuan-tuan puan, kita kena buat sesuatu dah. Kena fikir sesuatu. Sama-samalah kita fikir. Saya ni cakap sebab saya buat.
saya dah develop 20 orang geng-geng ni di Putrajaya. Ha, itu memang tugas saya tu. Baru ni kita orang meeting sampai pukul 12 nak buat. Dah 5 tahun tu. Berapa tahun? 5 tahun dah. 5 tahun nak buat program besar dekat Putrajaya. Kita nak buat program besar lah. Daripada diorang ni tak ada duit sampai diorang ada simpanan lebih daripada 20 ribu. Orang derma-derma untuk bayar ni. iPhone, orang derma 4 iPhone. Harga 4 ribu lebih. Derma untuk live. Lepas tu ada pula yang datang, kata kamu live bayar apa? Tak ada. Ha, nah, ni duit kami bayar. Dia orang bayar kan setiap bulan. Alhamdulillah dia orang bergerak apa-apa dia. Ha, cuma saya sebagai penasihat, saya Ustaz Zakaria, lepas tu ada seorang lagi Ustaz. Siapa seorang Ustaz? Ha? Apa? Ha? Ustaz Nik? Ha, Ustaz Nik. Tiga orang. Jadi kita orang kadang-kadang bawa pergi makan. Pergi makan, bila pergi makan tu memanglah kita kena bayar lah. Sebab dia orang ni budak-budak muda ni bukan tak ada kerja ni. Dia semua kerja tetap ni. Dia ni kerja-kerja. Ada seorang lagi tu yang kurus-kurus tu pakar kanser Putrajaya. Kalau masuk kanser dia lah orang yang kaji tentang kanser. Lepas tu ada engineer IR. Ha, ni IR betul, bukan main-main ni. IR geng-geng ni. Ha, tu ketua dia. Tapi tuan-tuan, satu sen tak minta dengan masjid. Dia orang buat program dia lah. Tapi duit boleh bertambah sampai 20 ribu, 25 ribu tempoh. Tapi bila pergi makan kita bayar. Dulu ada kedai nasi Arab namanya Hadramaut. Lepas kita pergi bayar tuan-tuan, hampir maut aku bayar tuan-tuan. Baru ni pergi makan Thailand, RM400 dah makan 10 orang. Engkau tak datang ni kan? Mana pergi? Oh, terkejut tak datang. Dia pecah-pecah kau mana? 10 orang wujud tak datang, kau dah RM500 aku kena bayar. RM400 bang, RM400. Tapi puas hati, dia orang buat kerja, memang buat kerja sungguh. Ha, jadi tu sebab kita kena jangan berkira sangatlah. Kita kena nak dapat sesuatu, kita kena melaburkan sesuatu. Jadi insyaAllah yang perempuan, cari orang perempuan yang pandai-pandai sikit. Ha, buatlah program, pandai-pandai lah diorang buat program perempuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin kita akan berjaya tarik orang-orang bandar ni, orang-orang kampung kita ni untuk berjaya. InsyaAllah saya percaya. Sebab saya dah banyak masjid saya pergi. Sampai saya tak ingat dah masjid. Sebab setiap hari ada sebulan ada 30 masjid. Berbeza-beza masjid. Semalam saya di Negeri Sembilan. Macam-macam tempat. Surau kecil saya pergi, masjid besar saya pergi. Semua saya pergi. Jadi kita belajar daripada kaedah-kaedah masjid tu. Cuma yang paling penting, jangan politikkan masjid. Tu ya. Masjid jangan dipolitikkan. Semua kita adalah sama. Nah, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam.